Polri menyatakan telah memeriksa sejumlah saksi terkait penghilangan dan pengrusakan rekaman CCTV. Dalam hal ini yang dimaksud adalah rekaman CCTV yang ada di rumah Irjen Verdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Adapun rumah dinas Verdi Sambo merupakan tempat kejadian perkara TKP tewasnya Brigadir J. Terdapat 16 orang saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Adapun 16 saksi tersebut dikategorikan menjadi 5 klaster, yakni klaster Kompleks Duren 3, klaster yang melakukan pergantian DVR CCTV, klaster pemindahan transmisi dan melakukan pengrusakan CCTV, dan klaster yang menyuruh melakukan tindakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Dirtipit Siber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Asep menyampaikan pihaknya telah menyita 4 buah barang bukti terkait dugaan perusakan CCTV. Barang bukti tersebut diantaranya adalah harddisk eksternal, tablet, laptop, dan juga DVR CCTV di Aspol Duren 3. Saksikan terus berita terupdate hanya di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Tribun Bali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.